kalian punya keyboard rusak, tapi keyboard rusaknya itu masih bisa dipakai. Masih mending kalian. Malahan ini, tapi masih mendingan kalian daripada saya. Saya punya keyboard seperti ini. Udah rusak ini keyboardnya. Saya bisa deh. Tuh, kabelnya udah kelihatan nih dalamnya nih. Terus apa ini? Dah, sekarang sini kita. Nah, karena kita sudah, sekarang kita akan sediakan ini contoh monitor aja ya, guys. Contoh monitor, oke. Okay. Sini kita akan ketik apapun saja. Keyboardnya udah terbelah-belah. Mataku. Terus ini udah pecah. Ini sebelah juga udah patah. Dan ini juga keyboardnya sudah ini. Ini benda apa nih dah? Apa nih? Aduh, benda apa nih dah? Aduh, kok nyangkut ya? Kayaknya semacam karet deh kayak. Ngambil harus pakai benda ini. Nah ini ya. Ya benar ya guys, karet. Oke, kita sini tekan. Kita akan tes aja dulu tombol-tombolnya. Udah patah, ini juga udah hilang tombolnya. Oh, sini juga tombol enter udah hilang ya. Udah pecah lagi, udah rusak. Aduh, susah banget pencetnya. Kita lihat belakangnya. Kalau belakangnya seperti ini udah hilang. Kalau yang ini masih ada. Yang kalian tahu lah benda ini buat apa? Buat berdiriin, mastikan. Ini juga, ini kan tadi kan pecahin tadi tuh. Terus ini juga kita lihat apaan sih aja pecahannya. Nah, ini juga. Terus di sini masih halus ya. Ini udah beberapa bulan dari tempel terus nih. Ya gitu, terima kasih ya guys.